Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad wa syarrafana bi habibina Muhammad wa akramana hatta nakuna min ummati sayyidina Muhammad fahamdan khassana bi Muhammadin wa anggadana min dulumatil jahli wa dayajiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-gaim bi hukukillah ma daqat illa wa farajha Allah amma ba'du. Seteja coba muturna seteja para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Al-Habib Reza Al-Hamid bin Cukan Sibidin Gulumul Jaki Khadimul Majlis Gesit. Iya. Apa gesit Arden? Oh jangan kok set deh. Gus Muhammad Hussein malar muka beri kesehatan ben Allah bisa menjadi jembatan untuk para pemuda dan pemudi supaya lebih kenal dengan Allah dan Rasulnya. Malaikat semak ke Allah, amin Allahumma. Si hadir malar muka barokah, umur barokah, rezekinya barokah, teka hajat, selamat dunia akhirat, amin Allahumma, amin Allahumma. Ngaji sekecil lagi, abdina acerama sekecil, tolong ibadah ngaki. Apa sih ini ceramah kak Dinto kaya ngain, apa sih ini ceramah catet. Dari esai ceramah abdina kak Dinto, dikit pada poin-poin ilmu, sekotu ikai ngain, sekotu ikatet. Makle lebih barokah apa sih ceramah Kak Dinto dari poin-poin ilmu Kak Dinto dekik sebelum etotop ceramah abdina apa sih ceramah etanya akin boleh kesambian beengah beoleh ngaji malam mangken si bisa nggak ngengain Kak Dinto dekik ebrik nah hadiah aing Kak Dinto ebrik nah hadiah aing epoci akina sengenom aing Kak Dinto malar muka terdapa ke Mekah ke Madinah. Bu, terus ke Mekkah mbian, Bu. Tak apa deh terus. Terus ke Mekkah, Bu. Ongguan. Andi PC. Mata Andi PC. Nyol menganyol ntar ke Mekkah kaki. Yuh. Ini kaki, Bu. Ke Mekkah Kak Dinto PC nomor 10. Si penting takdir dari Al. Muntai takdir maka punya PC. Ada Pak, tak ada Pak. Tak kira ada. Bodo corona, ayo, siapa sih bilang kata haji? Itu top, lagi. Corona, umi kron, papi kron, pop kron. Mula bodo aneh, kata bisa. Lagi. Keng mula bodo takdir dari Allah, maka tandi PC, pakun bodo jalan. Sekiranya apa? Sekiranya apa namanya? Ibrik rezeki ben Allah dadakan pas bisa berangkat. Otobo sambian mari Kak Dinto, pleman dari acara Kak Dinto, mulai takdir haji. Jalan pak pada butol aing, tendang bisa medus pas keluar kokot. Pas ngocak aku beri kau satu permintaan. Tak kira minta haji, tak kira minta PC jadinya. Thank you. Maka dari Kak Dinto, epoci yakin nasi nginum air Kak Dinto deki. Malar muka beri takdir ben Allah bisa dapat ke Mekah ke Madinah. Moni nomaki kasih sakit apa beres ben Allah. Moni nomaki kau orang yang sikit andi keturunan diberi keturunan sesoleh-soleha. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngaci lagi. Dekik beda telok pertanyaan. Tung dua telok. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Saya bisa jawab dekik ibrik na hadiah aing. Dekik pertanyaan ketiga, saya bisa jawab ibrik na nang kenangan surban. Area surban bukan aneh, bukan ajaib. Tak aneh ya tak ajaib. Apa aneh? Nah apa ajaib? Kan dia. Keng aneka surban mon eka sapok bi reng bini kor andi lake du bulan bi ngandung. Arah apa salang kok? Kor andi. Mon tandi lake bi make eka kan tak kira. Ngaci gi? Are mata dete apa dina? Sire ngegus re bega pengajian ning lapangan. Ada de baru ngete. Allahumma shalli ala Muhammad.
ngaji ki bon. Kak Dinto dalam acara apa namanya santunan anak yatim, Bu, dikatakan ada tiga sifat. Siapa orang yang sendi sifat telok Kak Dinto? Odin bekal becer tunya akhirat. Odin seneng terus. Becer terus tunya akhirat. Sendi berapa sifat? Andi berapa sifat? Tiga. Apa yang pertama? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sih pertama? Si pertama Kak Dinto adalah andi sifat rahmat, andi sifat. Orang yang mendik sifat rahmat, maka orang yang Kak Dinto bekal apa? Bekal ibrik bin Allah Subhanahu wa taala Odin bejre. Dibuna Gusti Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arrahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dibuna Gusti Kanjeng Nabi, Allah Maha Neser. Keneseren sebeneng bumi. Sebeneng langit bakal neser ke kakek. Maka dari Kak Dinto montro eneseren ben sebeneng langit sampian kodu neser dek ke sebeneng bu ning bume keneseren bu. Apa bayi? Apa bayi? Sampai dikatakan bahasannya manusiatir rahma illa min segi. Tak kira epaelang sifat neser kecuali dari orang-orang secelaka. Mula orang bekal etoles jadi orang yang celaka, maka orang yang Kak Dinto edebu ben Allah senyamana ar-rahim kipeneka apanya senyamana neser Kak Dinto. Orang yang tadi neser maka orang yang Kak Dinto termasuk orang yang celaka. Tanden orang celaka tak neseran. Egi nengki. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa beb seko tuwe keneseren kepiwu sebenarnya itu nya Kak Dinto keneseren. Egi anak kecil nak anak gini nikah. Edi ngagi. Nah karena gini Kak Dinto, terutama yang anak yatim, bu, anak yatim Kak Dinto bu, Allahumma shalli ala Muhammad. Tak nyaman ngalak tujuh, ngalak menceng. Tapok di kemarin. Ya bos kakek sarong ngerset ke bebeyu. Terus agin dari ya? Terus agin. Kok tuan di sifat apa nyaman? Apa? Nih, tak ekabin nih, ekabin, enger ya. Terus lagi nih ya. Ding lagi, orang Kak Dinto bu, mondi sifat neser, aneka orang mulje. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto neserarah rahmat, rahmatan lil alamin. Nak anak gini nih kak, anak yatim yang paling beruntung adalah anak yatim yang hidup di zaman Rasulullah. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ajalan nangale nak kena gini nangis. Wah ada bu. Dia puna Gusti, cong mak nangis cong. Engki Gusti, tang pak sobung omor norok perang. Bula gun kare ibu, nak kena selain diberi besebi pan telasan semakin Gusti. Mulai mainan, mulai penembungan, kelampi anyar. Kula tandi kelampi Gusti. Kula tadi saya kakan na Gusti kanggui telasan. Dia punya Gusti Kanjeng Nabi. Norok jong, maju jong. Esambi. Esambi kagama, epek tadi ka, apanya mana, epek tadi ka Sayyidatuna Aisyah. Di epek tadi ka Siti Aisyah pas ngocak Gusti Kanjeng Nabi. Aisyah, nak kena gini ini ka, pandiin. Pandiin, gente kelempi si anyar, beri pese, makle main pada bicakan jana. Allahumma shalli ala Muhammad. Makle main pada bicakan jana. Akhirnya dia remah. Subhanallah bu. Ane kena kena ibrik mainan, apa ibrik besi, ibrik kelampi anyar. Pas ngocak Gusti Kanjeng Nabi. Setia kakek anak yatim tak usah sedih. Aku Muhammad Rasulullah adalah pan kakek. Aku bapakmu, Aisyah ibumu. Fatimah Hasan Husin semuanya adalah saudaramu. Akhirnya keluar dari combon Gusti Kanjeng Nabi. Nak kena yatim Kak Dinto acereng. Aku tidak yatim lagi. Aku tidak yatim lagi. Aku tidak yatim lagi. Acereng. Akhirnya pasti lain ngocak. Mak bisu pun tak yatim. Jereng pun pantadok yatim. Iya, Nabi ngocak. Siapa bayi anak yatim? Gusti Kanjeng Nabi pan. Ya, kelampi berik Nabi. Pasti berik Nabi. Bisa mereka kanan kok. Pas nak anak si tak yatim ngocak. Nyaman kaki ya. Jadi anak Nabi, iya tang pak mati. Can pan ban kan tak mati. Muntang pak mati. Nyaman kok.
anak-anak si lain ngocok, ya Allah bi datang Pak Mati. Bi datang Pak Mati kan nyaman kok dia anak yatimnya. Kenapa? Dari rahmatnya apa namanya? Gusti Kanjeng Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam Abu Syafiku lirah apa? Lil yatimi wal armalah. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto adalah sosok seorang ayah yang penuh rahmat terhadap anak yatim dan juga orang-orang yang janda. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dadi kodune. Kodune. Ndak remah carane neser kena kanak kini. Ini lagi. Neser kena kanak kini Kak Dinto caran beli telok. Tung. Tak oleh etokol mun andi salah pertama kali. Mun beli nak kanak kini andi salah, cok langsung tokol. Paham lagi? Ya sering nak kanak kibur odik tahun ning peraturan odik ning tunya. Nasihatin. Kedua kali nak, nasihatin. Ketelo kali nak, sentil segini. Nakal boleh, kalau aki dong pentong, pentong jolon. Meler jadi. Tidak boleh memukul yang di muka. Muka ini kita oleh. Minimal ini kaya sentil. Sedekah. Paham ini? Pon. Si kedua, adab dek ke anak, anak kecil Kak Din itu apa? Apa namanya? Mengucapkan salam dan tersenyum ketika bertemu anak kecil. Orang mun sekut olok salam dek kena-kena gini, aneka adalah termasuk sifat yang membuat bebas dari sifat sombong. Mun sekut senyum kena-kena gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya sampean mun temu anak-anak gini, assalamualaikum, pas senyum. Beb Habib lambok Kak Dinto, ning kantong Kak Dinto punya WC atau permen. Jadi mau bawa bodoh anak-anak gini amain leker kasa, yunta lagi. Brul, aduk langsung rebu anak-anak gini Kak Dinto senang. Kenapa? Karena dikatakan di surga ada suatu pintu, yaitu tidak masuk kecuali pintu ini orang-orang yang suka menggembirakan anak kecil. Nama pintunya adalah Bab Mufarrihus Sibyan. Pintu yang tidak akan masuk kecuali orang-orang mufarrih sibyan, orang-orang yang menggembirakan anak-anak kecil. Allahumma shalli ala Muhammad. Sikit lo cara nanesir kena anak gini apa kibeneka adalah nufarrihum bil hadiah, dikasih hadiah, beri hadiah anak-anak gini. Aneka salah satu daripada akhlak de kena anak gini. Bencukan saya perlu akhlakin Kak Dinto adalah keben apa apa apa? Keben. Keben Kak Dinto makhluk, Bu. Keben Kak Dinto makhluk. Ben keben Kak Dinto ciptaan Allah. Kena sering. Ini kan banyak salah. Maka ini terang lagi tentang rahmat Kak Dinto Mak Leoning. Mohon andi ke, ading lagi. Keben. Bagaimana caranya kita rahmat neser dek keben? Bu, keben ini kan jadi keben. Beni ke Arab Tibi. Allah semele. Allah semele. Mangkana sampean kakek ben paneser. Ndak ada macara neser kakek ben beda lema. Beda berempa cara neser kakek ben. Beda berempa. Setung. Catat oleh Surban marin. It amu. Beri ngakan. Di zaman dikatakan bahasanya di zaman Bani Israel beda orang koceng ekorong. Tapi beri ngakan sampai mati. Aneka orang ini pas masuk neraka. Gara-gara apa? Ngorong koceng tapi beri ngakan. Mangkana mondi miara ke apa miara hewan kasih makan. Orang lambok kadin tu masya Allah bu. Badannya mana Habib Hamid Umar Hamid. Habib Hamid Umar Hamid kadin tu masya Allah. Meri kakanan ke kucing, engak kakanan ke anan tibi. Tibi waktu ngakan waktu jam makan, kucingnya itu dikasih makan. Jatahnya seperti anu, cuman dia makanannya kucing dilebihkan. Apa sama seperti jatah anaknya. Rahmat. Beda setong sahabat nyamana adalah Jundub bin Junada Al-Ghifari. Jundub bin Junada Al-Ghifari itu mendapat julukan Abu Dzar, apaan bilis. Apa mai kebele apaan bilis? Mun datang pasar, lagi melekule setengah kilo tak lupa. Ben ka pasar melekule setengah kilo itu tak ning lobeng bilis, ningetin lobeng bilis. Nah, nek amal lagi, Bu. Ntar ke pasar mulai gula setengah kilo tuang ning compon sampean tabur niki insyaallah tak ing yateng bi bilis compon kake niki. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad lamba jukan ada buaki beda se nyamana Kak Dinto apa namanya se Ahmad Ar-Rifai siapa nyamana se Ahmad Ar-Rifai Kak Dinto Bu subhanallah Bu. Patek bu, patek
najis mugola do ka dinto e gintung e tolong bu bodo pate e ko temen e sek sabi na kana gini e gabi tem ko teman apa e se rambi aing panas ngeloncot ko len ka dinto e sabe apa e teku be se Imam Ahmad Ar-Rifai ka dinto e teku e sabe ning luar tisa e beri korongan e beri kanteng e pecet benar ibu ngeluang aki bekto setengah jam ka angkui mecet pate ka dinto. Akhirnya apa? Sampai beres kakapikna, buru iyo colpole si nyaman patek kadinto. Rahmat si Ahmad Ar-Rifai. Eh tanya bi orang, imam, kiai, ini ke patek, patek ruah. Apa? Siapa ngejawab patek? Eh ini ngaji, arwah patek, mai romat ngak neka. Apa debunya si Ahmad Ar-Rifai? Engkau takut dua. Situng, saya takut dicoba seperti penyakitnya patek. Kedua, saya takut nanti di akhirnya ditanyain sama Allah. Ahmad Ar-Rifai arwah tang makhluk arah apa mata iromat pulan patek pasti iromat engkau aku Allah yang menciptakan itu binatang. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena takut dituntut dan takut dicoba seperti itu, maka si Ahmad Ar-Rifai kadinto neser deka patek. Allahumma shalli ala Muhammad. Makana mohon beda apanya mana mohon beda keben derma beri makan. Si kedua ada mudhar B tak boleh pokol bu lagi apanya mana keben cok pokol mon pasat ko tuai pokol secukup ah untuk supaya dia semangat buni pas e pokol tak oleh lagi ada mu ihrage tak oleh iyo ber ndak boleh hewan dibakar kadang nak kana di nak kurang ajar oleh tekos e celo bagi ke bensin pas iyo ber buru dia ane kata oleh tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah pencipta api. Paham lagi? Sehingga berempat. Keempat, apa? Kibeneka adalah adamu la'bi wa ta'dibi. Tidak boleh dibuat mainan. Kebenne kata oleh kebe mainan. Benta oleh eseksa. Jadi yang ibu, aneka kula pesen ke sejualan. Mek pola beda sejualan keben, ampun karena nyari PC tak usah jual keben. Sering panak koreng anak, ya Allah sampean dengan bu empian kan di anak, terus mas seneng anak, mohon mas seneng anak ni ke amodal seguni. Nganu apa amodal. Sering anak sampean kak dinto lebur ke film Angry Bird kak rua, meleaki pelembungan, leh tak apa jual pelembungan. Sering kadang mungkin bah ajem potong roni kini ebernain ya Allah. Ebernain biru, ebernain merah, dua remate. Cere talon talaki, bianan kakek. Kata kakak dek ya, sengak dek ini ngeri kiamat can ajem dek. Oh tabe saya acualanu, polan lebur nyongok film apa? Film apa sini ing laut nak nak gini, apa nyaman? Sebom bob rokan andi keben, apa nyaman? Gary, andi apa nyaman siput? Tak kelar meliaki seafood nak kanak ya Allah meliaki anur apa kormang gi tak oleh ajual kormang nih haram arah apa esek saya bahatin kandak keluar pada iya bianan kagak ngocak kormang pate jadi sehingga kakek ini akhirat berdiri gini kok selalu tak gosok gigi betok dia tak boleh bu ini tak boleh nyiksa bina tak boleh nyiksa bina tak boleh nyiksa bina tenggak dinta lagi ya Allah takar dari beli sekor mang nih kakek keluar dari bengkong apa buru bu Allah nyala Muhammad. Amodal lagi montro mas seneng anak dekat roh kotu ebri mo seni kejukan pak orang montro seneng gak dinto kotu andi mo ah sekuda ada bu kering bini itu edi ngaji bu mangan mon nyare laki bu cek saya genteng melolo aho bu syarat reng laki edi ngaji Allah Muhammad reng laki si paling utama neka edi ngaji si pertama agama nak kudu mapan. Negeri pertama, kedua agama nama pan, kedua akhlak nama pan, ketelok kering tua nama pan, keempat lambe apa? Monta lambe cek kelake, monta lambe cek kelah,
bodoh bib gentong geng cerek cek kelake. Arapa kecantikanmu tergadaikan di dalam isi kantongnya. Hahaha. Engki, reng lake genteng, akabin bi reng bini retin, keng cerek ada dulunya bunga desa. Heh, akabin bi reng cerek jadi bunga cok mencok jadi. Engki, arapa lake na cer, lake na. Bodoh bib. Ana apa tua bib kudu gi praben pas event tabi reng tua keng lampe poron yu saya yu beh tua bib kalah yu beh tua sara beh duma lemak ki mati jadi nah oh mare kabin bigul bib telo bulan tak te mate yu pate en ulah tak te mate yu kan kontraan gun du minggu jadi beli sing kok kering kena. Ini lagi Allah selamat. Orang ini lagi orang laki mun pas cerai ada bini nacu. Man aroda bini na ngak modelu fa alihi bil modalu. Sapa orang setro bini na ngak model kotu every mod every pakompak every mon tandi modal cedal model cedal. Cedal takok ngak del deh dari sering bini nanti beri modal dari sering ngak model tapi ngak del ngak del kulo sekut ning mandi mencerama ngak neka iulang pol lebih kulo main ngak kering lake mak le tau jadi ngak ibu mangkana bu montro retin congok kiai dimma beda kiai bini ne kiai coba beda mah. Orang cuba ikabin kiai ratin arapa emod emo cuba kening kiai rat every mo anapa maratin bebini ne kiai karena bini ne kiai gak dinto situng emodalen. Dua, nek nyaman nanti di bini nih kiai, situng ibrik modal. Si kedua, tade lakon, tade. Bada punya isa, bada punya isa sesa. Bu nyai rakura, bu nyai ntar kesabel, tade. Bu nyai yakin tung anak. Tade bu nyai re paling tanda akintung anak seguni deh iya sekecek gun 10 menit anak nangis santri aja nabi akini nyaman tak nyaman di bini nih kiai hah nyaman apa tadi lakon nah pas apa bib lakon bu nyai ini ketelok lakon bu nyai berempat situng akik kir setong lagi kir keluar kamar pas ngocak apa cerita siapa mata siapa ya ekinyi kelapain tulis eki aku masak raja gelu apa ya cok no ekinyi ngapurani jadi lagu nabuknya ini apa sih pertama kedua aten lipstick merengakan, mohon ngakan, taker kakan atau oleh kening colon dia, kening sekuni, aden, sikit lo, apa lagu nabu nyai, masuk kak, keluar kamar, ngandung, boleh, ngandung. Menzambihan Masya Allah lah tak beri modal ya Allah lako nasaraan diri TKW gi pencenan yu upaya beri pes mon kake minta kopi anan dek nangis anu nak waduh ada enggi makanya montro teti nyaman kau tidak tibi ini nah
Ini nak Habib, siapa mau jadi? Allah kena Habib tak libur kering tua kena. Poncek mama so ategi, i mama so kau alak kuna. Allahumma shalli ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Nah, ke hewan dengarkan. Makanya hewan itu harus dirahmati. Nah, dan juga yang kelima adalah akhlak kepada binatang itu, kalau ngelihat binatang disiksa sama orang kita melarangnya. Beri keben disiksa ngocok lah. Muntah anda, saya penting sampean pun nasihatin. Paham lagi? Lambe, beda setong sahabatnya mana Abu Darda. Abu Darda kadinto masya Allah. Mun beda nak anak ini amainan, melai manuk ke pemainan, melai ajum ke pemainan, langsung ibeli pas ianu. Apa? Pas ada Abu idhabi fa'inshi, pergi kamu hiduplah dengan bebas. Kenapa? Para neser keben kadinto ke pemainan binakana. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makanya orang yang kadin itu kudu andi sifat ne sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, anak yatim dengarkan, sendi anak yatim ngaki buru kadin itu santuni anak yatim kadin itu bu, beri sodako ikan teben Allah bu. Sampean kalau ada anak yatim dengarkan, ngusap anak yatim itu bukan dari depan, ngusap anak yatim itu dari belakang. Kalau anak yatim itu ngusapnya dari belakang. Mohon anak tibi dari adek nggak nih saya. Mohon anak yatim dari budi. Arapa mohon ngusap dari budi. Banyak obu setan orok sehingga olehnya banyak. Setung obu anak yatim eberi pahala sepura dosa yang kak derajat. Tadi sampean si banyak dosa. Nah, mohon beri santunan nggak nih kak maju bian santunin. Ngocak kak kacong deh cong. Ngoknya dosa nih cong. Ya pesi cong. Ngocel jadi kena aruh. Bu malah rata kening ngobun kadin tuh. Ya keng congo, mon nyombong 10.000, yusuk tak santak ngocel jadi dekah. Teko lagu nama sok puskesmas, kening 20.000, tekor 10.000 anak yatim. Keng mon kakek meri pesi 1.000, ocel nangis lah nangis kakek cong, ada ki sosok petong bolo lagu nih cong. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ngaki, orang kalau sodako ke anak yatim itu dilipat gandakan, diapakan? Dilipat gandakan berapa? Orang dengarkan. Dikatakan bahasanya orang monsodako kak dinto, orang monsodako kak dinto. Debuna Imam Asyuyuti, Imam siapa nyamana? Imam siapa? Orang monsodako kak dinto elipat ganda aki. Mon esodako ke orang sehat, sampian sodako ke orang sehat diganti 10 kali lipat. Empian meri PC ke orang sehat, maka apa? 10.000 ekale 10 berempat. Satu se, mon ebeki ke orang sehat ekale berempat. Sepo, si kedua mun ebeki kering sake di pesi 10.000 ebeki kena anak-anak yatim atau bereng sake. Kalau diberikan kepada anak yatim atau orang sakit diganti 90 kali lipat. 10.000 mun ebeki kena yatim teti berempa teti sangang atau sebu ekale sangang bolo kali lipat. Mun ebeki ke keluarga andi majedi posepopo buto ebri obang bisa mbian 10.000 maka berempa ekale sangangatos sebu kali ekale sangangatos kali lipat 10.000 kali sangangatos berempa sangang juta aneka. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mon ebeki kering tua ebri WC ebri berempa mbian meri 10.000 kering tua ekale ben Allah 1.000 kali lipat mon beri WC kering tu ekale berempa 1.000 kali lipat. Mon ebeki ke orang alim, beda orang alim di pondok di madrasah eca bisa ki ekale berempa ekale sangang atau sebu kali lipat. Mon ebeki ke orang Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Dia remai terus akin nama Jokob deh kalau berempa huper nih. Jam berapa bisa? Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat male barokah apa pagi? Orang montro barokah Allah Tuhan di sifat berempa. Berempa sifat apa? Si pertama sifat apa? Rah. Si kedua apa? Kau Tuhan di sifat senya mana silaturahmi. Wah sekut silaturahmi bu. Montro jadi orang becerodi ning tunya akhirat. Kau Tuhan di sifat silaturah. Orang montan di silaturahmi percuma bu. Jadi lagi. Manfaat silaturahmi ini kenapa bib? Manfaat orang mun sekut silaturahmi,
manfaat kak dinto bede-belu bede berempah. Orang yang mau silaturahmi manfaatnya bede berempah. Situng lanceng umur. Arapa? Orang yang mau sekut silaturahmi arapa? Sekedua yut hibu syiddah. Mailang sompek ben sosah, mailang sompek ben so. Mon silaturah, seketelok afdolul akmal, paling baiknya amal. Dikatakan bahasanya orang yang silaturahmi itu adalah sebaik-baik daripada amal. Silaturahmi gak dinto. Sekempak barokah firizik, magempang rezeki. Orang mon silaturahmi neka rezeki na eba gem. Sekelema sururur amwat, mebunga reng mate. Bu, sampean mau silaturahmi, reng tuana sampean sining kubur kak dinto bunga. Arapa? Karena bu, ini reng tuana sampean sining kuburin kan andi dosa gya. Kadang salah faham atau karbi tetangga. Orang mau ditoka andi salah ka menosa kak dinto, ben Allah tak sepura ben Allah. Kecuali orang si etokarin nyepura aki. Le, sampean silaturahmi ke tetangga napa sengoca? Sepura aki, mek bola bapak lambe andi salah. Oh iya tak apa-apa. Panu lambe en lambe sekut atau karkang kok ya cereng nyaman orang odi keng dina makin lek sepura jong ken nyepura kak dinto orang sepura sampean si benining kuburan adinto dalam keadaan seneng kenapa karena dosa napon e sepura karena dikatakan man kana dimatuhu murtahinatun bil khalqi la yumkinu asairu ilal haqqi siapa orang si orang kak dinto dia punya dosa kepada manusia tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tak bisa ajalan ke Allah mangkana orang mendi dosa ke Allah pak nyon sepura e sepura bi Allah keng mendi dosa ke manusia tak e sepura kecuali manusia kak dinto nyapura aki mangkana sampean pak mendi ring tua mate si penting kak dinto dua apa minta aki sepura ke manusia bejerin o tangah tak usah duwe tahlil jeraja nyom beli sape du bolo bikik keng epan di otang percuma nggih tahlil kak dinto sunnah majer otang kak dinto wajib seutama kak dinto adalah majerin o tangah orang tua paham lagi? Jadi silaturahmi kak dinto mabunga dek ke ahli kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ke enam. Apa istimewana silaturahmi? Oleh doa dari malaikat. Ida buaki manzaro akhon fillah istadrajalahu sab'una alfa malakin. Sapa orang seziaro ke terhitana muslim petong puluh ibu malaikat adoa aki ben istighfaraki ke sambian. Neka istimewana silaturah. Saya ke petok apa manfaat silaturahmi kafaro lil kabair ngosot dosa raja orang mundi dosa raja mun silaturahmi ekosot dosa nabun Allah bahasa saya tong sahabat ntar ke Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah aku punya dosa besar apa yang harus aku lakukan berbakti kepada orang tua Allahumma shalli Muhammad reng tua kule pon sobung umur Gusti mun reng tua nang kakek pon sobung umur kakek di majadi engki entar majadiin kakek pas sekut silaturahmi ke majadi aneka mailang dosa raja alhamdulillah. Sehingga belu apa dilil arsh oleh naungan dari hari kiamat. Orang yang sekut silaturahmi pakai dengan hari kiamat, ebrik terop nggak nika. Kakanan terop pakai orang nika taselembi apa namanya taselembi pelona. Oh matahari satu jengkal pada saat itu neng totak neng situng lapangannya mana padang maksyar aneka orang oleh terop siapa orang yang sekut silaturahmi. Alhamdulillah. Jadi orang yang mentero becerodin berempah. Tel. Andi sifat rah, si kedua silaturah Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim kak din tu abangun Ka'bah nemu beto, mohon bahasa makin beto akek beto tolesna. Aku Allah yang memiliki sifat rahim, man goto aki goto tuk, waman wasolaki wasoltuk. Wahai sifat rahim, siapa orang yang memiliki sifat rahim, aku akan sambung. Siapa orang yang tidak memiliki sifat rahim, maka apa namanya yang tidak menyambung silaturahmi, maka aku akan putus. Artinya apa? Orang yang silaturahmi, sambung ben Allah rezekena umur barokana. Orang yang megak silaturahmi, pegak barokana, pegak umur, pegak rezekena ben Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, terakhir sebelum etotop ceramah abdina. Dari makanya sekuni, etros hakina tak napa. Etros hakina tak napa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngereng, enom sendi, enoman muntade ala abas kuling enom nega. Mata kebel panas colok. Salah panas manis gelu siapa gebel. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pan. Saya keberempah. Saya ketel.
Allahumma shalli ala Muhammad. Apa orang montro bejre? Orang montro bejre di ning dunya bu, sifat yang harus dimiliki ini yang paling penting. Apa? Sifat takwa de ka Allah. Takwa ka. Kotuan di sifat takwa bu. Ini lagi. Orang mundi sifat takwa ka dinto istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini lagi bu. Ini orang gak dinto seetre mana ke sifat takwa na. Layana luluhumu hawaladia ma'uha walakin yanalu takwa minkum. Orang itu lagi nyemble korban, bukan gemuknya yang diterima, bukan banyaknya darah yang mengalir yang diterima, tapi niat dan ketakwaannya. Orang aci, orang haji bu, aci ini kepada acinya mana? Aci nyang manyang. Beda aci mabrur, beda aci nyang ma. Oning aci mabrur. Imam Hasan Al-Basri pernah ada bu. Apa ada bu? Nah, haji mabrur itu dua. Satu, antarja zahidan. Pulang dari haji zuhud. Pulang dari haji Arafah? Zuhud. Apa artinya zuhud? Az-zuhdu wa terku. Meninggalkan, tanda neka artinya zuhud. Beda sing ngabele tanda kedunya. Zuhud neka beda telok ngaji makle barokah. Kare sekuni etambe. Tak napa iki? Zuhud beda berempat. Imam Ahmad bin Hambal, imam siapa? Imam Ahmad bin Hambal adabu. Zuhud neka beda telok. Zuhud neka beda berempat. Zuhud neka beda telok tung. Zuhud beda zuhud orang awam. Haji itu adalah pulang dari haji, pulang kamu dalam keadaan zuhud. Kapan sampean dikatakan zuhud? Zuhud itu adalah ketika sampean tanda ke bareng haram. Tanda ke apa? Sampean pulang dari haji, mobilnya 20, emas 30 kilo. Keng olena emas kadinto, olena pesek kadinto, dari bisnis yang halal, maka kamu tetap dikatakan orang zuhud. Zuhudnya orang awam itu adalah mencari uang dengan yang halal. Tarkul haram, meninggalkan perkara yang haram, itu dikatakan zuhudnya orang awam. So kine orang sejember keng sampian kak dinto dari halal, maka kamu tetap dikatakan zuhud. Karena zuhudnya orang awam adalah meninggalkan yang haram. Makelah banyak harta, tapi dari yang halal itu namanya zuhud. Paham lagi? Jadi mohon pada orang yang datang haji lagi mabudu PC arwah kan mabudu PC ini kan nyari PC dengan cara haram, benih zuhud, benih haji mabrur, benih berarti aneka acinyang. Bupunten bib si mabudu kese kak dintobu nyai arapa adung kodung asar weun ayasinan cok koncoen mabudu mabudu makane kabu nyai nabu nyai nyang bu nyai nyang. Kenapa ndak zuhud? Enggi haji itu orang yang pulang dalam keadaan zuhud. Haji itu bukan surban. Sekarang salah dikira haji neka orang mau datang haji mele songko haji mele abaya haji enggi mele kodung haji kan beda hasa nggak saya yang ku ibu nih siapa nyaman deh aneh kan mele ngaji enggi. Nah baju mungkin gue pernah melebolan ngaruh lebe. Aneka kodung haji, benih orang haji itu pakai kerudung gitu. Orang haji itu adalah orang yang pulang dalam keadaan zuhud. Makin banyak pak bapak aneka bolan datang haji, asurbanan, pas kepi ebetek angkui ain. Assalamualaikum, Allah. Ada benih haji, ada tahun-tahun si berdebat trainer wah. Haji mabrur itu benih ain. Assalamualaikum Allah. Assalamualaikum ahlan wa sahlan. Marhaba Allah. Ada minta tapok jolona cijer ya. Jadi haji itu bukan dari mulut. Haji bukan dari pakaian. Haji mabrur adalah pulang dalam keadaan apa? Pulang dalam keadaan apa? Yang kedua, siapa haji mabrur? Haji mabrur adalah orang yang pulang dari haji rogiban fil akhirah. Pulang dari haji semangat alako akhirat. Sebelum haji jarang sholat jamaah, pulang haji berjamaah. Sebelum haji masih minum-minuman keras, pulang haji meninggalkan minuman keras.
Sebelum haji jarang sholat, pulang haji cakang sholat. Anekanya mana adalah haji mabrur. Pulang zuhud, pulang semangat nyari urusan akhirat. Anekanya mana haji mabrur. Mun haji tadi dua kadin to nyamana acinyang. Acinyang. Zuhud bener-bener pagle. Si pertama zuhud teh sampean ring awam. Empian kor tak ngakan haram make harta nebenya, kampian ega boleh orang zuhud. Si kedua zuhud teh ring soleh. Tarkul fudul minal halal. Meninggalkan yang berlebihan dari halal debuna Imam Ahmad bin Hambal. Kiai neka, eka bela zuhud te kiai, andi aing dua, setung eba kika orang, setung kan eka butuh, aneka nyamana zuhud. Meninggalkan yang berlebihan dari yang halal, itu nyamanya zuhudnya orang awam, zuhudnya kiai. Yang ketiga, zuhudnya orang arifin, zuhud khusus. Siapa zuhud khusus? Adalah orang yang tarkuma yushilu anillah, meninggalkan semua perkara yang menyibukkan dari Allah. Saya nyibuk aki dari Allah, eh tinggal aki. Sahabat kak dinto masya Allah. Mun apa jeng neng kenengan ngak neka. Solat di mana namanya? Di tempat ngak taman ngak neka, di kebunnya. Allahu Akbar. Wah bener mano. Eh jongo, iya bos. Solat husu, bi nangale mano, loncak ngak neka, pindah ngak neka. Pas sahabat neka, ya Allah. Engkau apa jeng? Ngabes mano neng taman kak dinto. Tang taman ni kemapan geluh ngelopa aki kula kebajang ekalak sertifikat bagi ke Gusti Kanjeng Nabi neka Gusti tang apa namanya tang taman tang kebun tang apa namanya tang sabah ngelopa aki dek Allah esodaku aki wakof lillahi ta'ala. Aneka zuhud te orang arif meninggalkan semua sesuatu yang melupakan kepada Allah. Aneka montro husu amal aki ni bu mbian bajang ni ngadaan mobil engkau monta husu mobil bagi ke Habib. Allahu Akbar. Enggak ke mobil, telpon gue bu. Tak usah antar lagi, gue paling tanda mau nyaterin mobil. Paling tanda nyaterin mobil, paling tanda. Gue di mobil, beb, nyater lagi, tanda, tak usah. Ada apa? Cukup nelpon. Eko ini na TV, biko. Allah mencari Ahmad. Allah mencari Ahmad. Insya Allah husuk, ya. Tak husuk mobil bagi ke Habib. Kita husuk. Bajang ngetin sertifikat tanah si teluan. Mun tak husu engkau ngabe sertifikat e bagi ke Habib. Allahu Akbar. Oh, langsung husu kang iyu. Tak husu atraki ke bengkok. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu zuhudnya orang orang arif. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi orang yang ketiga yang beruntung adalah orang yang bertak. Orang yang bertak. Orang yang bertak. Siapa bib? Apa arti takwa itu bib? Dengarkan. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah yang membuahkan dua buah. Takok ke Allah abuah berempah. Abuah berempah. Abuah dua. Tung, apa buahnya? Kipeneka adalah fi'lut to'at cakang ibadah. Si kedua, tarkul mungkarot, tarkul muharramat, meninggalkan perkara dosa. Jadi takwa itu artinya adalah rasa takut kepada Allah yang menghasilkan dua buah. Apa? Yaitu adalah meninggalkan kemaksiatan, cakang ibadah, aneka artinya takwa. Rasa takok senyambi ke ibadah, rasa takok senyambi nenggelaki kemaksiatan, aneka artinya takwa. Ben orang atakwa kak dinto, tan dena orang neka takwa napa punten, neka bede telok. Pon, terakhir, mari neka torona gula. Tan dena orang atakwa bede berempah. Bede berempah. Bede berempah. Kol berempere kena. Oh, setengah sebelas. Terus lagi nak. Bon, terakhir. Ini lagi. Tante no orang atak waneka beni dari janggu, janggu bede beli nah. Beni dari imamah, neka bede kain bede beli nah. Surban bede beli nah. Takwa itu bagaimana Habib? Takwa itu orang punya tiga. Satu, tarkul muharramat. Meninggalkan yang haram. Mun aban surban ki ngakan haram, beni orang atak wajri. Orang bertakwa, egi ngaku-ngaku takwa kengki lebur si haram. Ane kebeni orang si atakwa. Takwa aneka meninggalkan yang haram. Kedua, apa? Ghaddul basor, memejamkan mata. Orang aban surban keng ngabes film si cuba, ngabes apa namana, atok-tok, atik-tok, abetok. Ane kebeni orang atakwa. Orang yang takwa itu adalah memejamkan mata dari yang haram. Memejamkan mata dari yang haram itu ada tiga.
Satu, memejamkan mata dari aurat, tak ngabes aurat, aneh kenyamanan adalah memejamkan mata dari yang haram. Kedua, tidak menghinakan orang mukmin. Bede tamu walen melarat, duh siapa bode, duh minta sombongan maden. Atau sambian tojuk ningetin orang melarat, duh siapa ya. Mata tojuk ningetin orang ngari. Nah, memandang rendah orang mukmin itu adalah pandangan yang haram. Jadi pandangan haram ini kata lo, melihat yang haram, perkara yang haram aurat, yang kedua merendahkan pandangan, merendahkan orang mukmin, yang ketiga melihat isi rumah orang, ini kan pandangan haram. Kakek bu ini nggak kiu, mohon atamu mata najege, bu ibu mohon atamu ebri anu congokku, hari mak mapan apa merek hari, taplak meja apa merek hari, aneka haram. Paham lagi? Pak bapak cungsaraan. Kakek pak, pandangan haram itu adalah masuk ke dalam rumah orang tanpa izin melihat isinya. Assalamualaikum pak, telokale tak ibukain. Buka bib, montade jawaban telokale tuli mole. Boh, punten kancagule, make teretana sambian, montak ibukain tuli mole. Paham? Boh, anapa? Tak oleh, kau cung sampein polan kanca pas buka. Boh, mun pas sohibul beta sedang kikuk-kikuk de remek kagak. Reng tuana pas tempat apa reng toibul beta tempat mere de remek kagak iki, Pak. Ndak boleh ya, ndak boleh masuk ke rumah orang kecuali dengan apa? Kecuali dengan izin. Paham lagi? Wah, tantena takwa beda berempah. Saya terakhir sik telok apa? Tidak menyakiti orang mukmin. Nika tantena. Aban surban cak ngocain orang. Aban surban bentana cuba. Aban surban nukul orang. Aneka benih orang mukmin. Benih orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah ketika dia tetangganya, saudaranya selamat dari kejelekannya atau tidak menyakiti orang lain. Aneka ega boleh orang si atakwa ke all. Pon, Kak Dinto, si bisa abdina aturaki. Ayo, ebrik na telok pertanyaan. Si bisa jawab, angkat tanang, si itu ting ajawab, si tak itu ting tak oleh ajawab. Pertanyaan pertama. Saya bisa jawab oleh aing cecen ni mah cecen gila. Cecen. Ya. Cicik manis sabar. Korang-korang di mah boleh. Cecen berengan telo bereng, telo bereng. Pertanyaan pertama. Saya bisa jawab angkat tanang, saya itu ting ajawab, saya tak itu ting tak oleh ajawab. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama, si bisa jawab angkat tanang, si itu ting a jawab, si itu ting tak boleh a jawab. Mic siapa kiri mah? Panitia, panitia. Panitia berdiri satu megang mic. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Apa riu? Hah? Oh bukan. Arya. Kocor. Arya. Siapa sih ngocak beto, ngocak roti kayaknya. Lebur sih kamu. Ngobos ke bikang. Kiai na lebur ke bikang yuk. Ayo, pertanyaan pertama. Mik mana mik? Ya, ayo berdiri, berdiri. Yang saya tunjuk laki atau perempuan terserah. Yang angkat tangan saya tunjuk jawab. Yang enggak ditunjuk enggak boleh menjawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Sing angkat tangan enggak ada tak itu ting maka ngangkat soko dua. Pertanyaan pertama, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Apa akhlak yang harus dilakukan kepada binatang? Dalam acara akhlak kakek ben. Sampai bisa? Ya bini jawab bini bini. Beri mic. Seras mana? Elia. Beban ya. Aho aho nengen nengen jauh. Apa jangkau lagi jauh? Dari dimana ya? Pakai san.
Oh, jebur ya. Hah? Oh, kok ngedinge bedesan gitu. Apa pakesan? Apa? Pakesan. Apa jawabnya ya? Kinin, kinin. Apa jawabannya? Bagaimana akhlak kamu terhadap binatang? Terhadap binatang akhlaknya ada lima. Satu harus memberi makan kalau memelihara hewan. Yang kedua tidak boleh memukul. Yang ketiga tidak boleh membakar. Yang keempat tidak boleh dibuat mainan. Yang kelima melarangnya ketika melihat hewan disiksa. Ya, betul. Tepuk tangan. Juga dari panitia ada hadiah uang 50.000. Allahumma shalli Ahmad. Aing 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 betul. Ular muka barokah tiring bini. Maju ya. Malah mau ketiring bini si soleh rezekinya barokah umur barokah tak ajat. Selamat dunia akhirat sehat walafiat. Hadini aku tun soleh. Jali batan di kulli khair. Dafi ali kulli syar. Wa ila adil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiri asrarul Fatihah. Pertanyaan berikutnya. Mbian ke beki ke. Mbian beki. Ya. Ciyabes. Kita tahu dokter lah dokter ya. Si si ya terakhir kita kertol tokar mulai kemarin tokar kemarin tuh ring laki menkering bini cuy lampuan bugi oke si bobo mak salaman ke tina ya tua mari pengajian pas tokar kemarin. Pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Pertanyaannya adalah, orang kalau dengarkan, sodako itu rahmat kepada anak kecil diantaranya sodako. Derajatnya sodako itu ada berapa macam kali lipatnya dan siapa yang mengatakan sampai bisa? Kalau pipote, kalau pipote. Mik, mik, mik. Siapanya mana? Eh, siapa Alia? Siapa nyaman? Eh, pereng bebeli, pereng bebeli, cengak, cengak, weh. Lepa kok, pereng bebeli, tak kok sambil mulai dikit, tanyain panitia, tembuan dikit. Siapa nyaman, Jong? Ahmad Mutamam. Ben, mat. Mereng, mereng, cian. Songkon, nyaw, tengah. Si. Apa jawaban, Ahmad? Itu bagi sarang Imam As-Suyuti. Menabi apa ringaki ke orang sehat dilipat gandakan 10 kali. Sedekah kepada orang sakit 90 kali lipat. Kepada keluarga 900 kali lipat. Kepada orang tua 100.000 kali lipat. Kepada orang alim 900.000 kali lipat. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbarokah rezekian barokah. Jadi anak saya soleh. Allahumma aftah alif udhul arifin. Alimu ilmu ta'win. Wa yadil asawis sabil. Al-Fatihah. Jong beri bikang juga jong. Saya tambahin. Ya. Salam bapak di jong. Pertanyaan terakhir si bisa oleh surban. Melar muka tidak si bisa eman ke surban nam. Salam bapak di. Pesen berkira. Anak jak lecak kaki jong. Pertanyaan terakhir. Berada dua pertanyaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Shallallahu ala Muhammad. Pertanyaan adalah apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Pertanyaan pertama adalah si Kempang Bimon. Kelak bada setong Habib. Bada setong Habib Kak Dinto. Mondi nggak meringakan koceng, pada nggak meringakan bianan. Pertanyaan adalah Habib siapa kedeknya mana? Harus si pertama. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Singangka tanang kade tak itu ting magelangka. So kedua. Pertanyaan kedua adalah bila orang eka bela aci nyang manyang, siapa sih bisa? Ya ya, ada. Ya ya, oke. Okay. Beri mic, beri mic.
terzala terzala iman surbanna terzala terzala salah terzala 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 terzala. Seranya mana? Nur Rahman. Ba Nur. Eki. Sarong nggak kebanjiran kaki Nur. Iya iya iya. Nje tahu salah Nur tak apa Nur. Apa jawab Nur? Dari mana Nur? Dari Gedang Mas. Udin nak ya? Randu Agung. Iya di sana di sana. Ningetin masjid loh. Utaranya Habib. Utaranya masjid. Padahal tak tahu nggak masjid itu. Apa jawab Nur? Apa jawab Nur? Namanya namanya Al Habib Umar Hamid. Salah. Toju. Ya, bini maskeran di ujung. Ya, dirimu. Allah dirimu. Ebi tong telok tanah kumbe gagal. Satu, dua, dua setengah, dua seperempat. Siapa nyamana? Radita. Siapa? Radita. Bandang. Apa jawab neta? Sebentar. Imam Ali Al-Basri. Salah. Ada Syakira ada. Lagian siapa mak bunter ya Allah nyembitong bentong royo. Kereng lah kayak nyembitong bentong ke begini nah takut biasa. Siapa Habib? Siapa namanya? Abdul Qadir. Wah mau ditang nyamuk. Cuma semak bisa lon disaan disaan. Ambil apa kak yang? Godo langit Habib. Hah? Tongkat godo langit. Aku kira godo gedang. Arah apa mak godo langit? Dari tim spiritual. Terbarokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nyembi godo langit kena. Insyaallah terbarokah Kang. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mak jeleng kake. A glowing lah mulai apa glow glow glow. Ayo apa jawabna Habib siapa nyamana? Ahmad Rifai. Salah. Salah. Mare, si mare tak boleh. Bini tak ada? Ada ni. Boh, iya maren, maren, maren. Itu lima maju. Satu, dua, dua setengah. Siapa mancing, Jong? Siapa namanya? Roni. Hah? Roni gitu. Ada. Apa jam Ron? Habib siapa no? Kiai siapa no? Nabi julukna Abu Zar. Tujuh. Ayo. Budi tak ada. Coba-coba. Buan salah ibu enggak tebuan buan. Siapa nyamana? Tohiri kadit toh. Apa? Ahmad Tohiri. Ben toh. Engki. Abe kaget toh. Kok siapa toh? Apa jamnya toh? Habib Hamid Umar Hamid. Habib Hamid Umar Hamid. Terus acinyang manyang roh siapa toh? Satu. Dua. Kete. Ahmad Rifai. Acinyang manyang Ahmad Rifai. Oh betok jadi ya. Ayo, siapa yang bisa? Aro aro kan bibiru ro salon ro salon salon iya 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 ro sini tin salon ro deh ya ebi tong telok tanah kumik satu dua siapa nyamana berdiri berdiri Ali Mustafa siapa Ali Mustafa menceng menceng Bapak, Pak. Kak Dinto. Coba lampu nega solap kan lemari acara. Coba poter-poter kebinaan mata mau di masih janda di masih berapa. Dah ada ya, Pon. Siapa yang mana? Abtina. Benja Habib, Pak.
Saya meringakan koceng lo. Habib Hamid bin Umar. Iya bun. Korang lekap. Harus senyum biana gini. Satu. Dua. Nih serju kemewah manu laskar. Siapa namanya? Abdul Wakil. Beban gil. Apa jawabnya? Habib Hamid Umar Hamid. Habib Hamid Umar Hamid. Siapa cinyang manyang? Haji, saya ketika pulang dari haji tak zuhud. Dayu. Engki. Korang. Kete. Bini tak ada. Mare tak boleh si mare. Poni, pertanyaan Allahumma shalli ala Muhammad. Jawabannya sudah kejawab semua. Karena seguni, siapa aci yang manyang? Aci si mole ki lebur ngakan haram atau betak zo. Si kedua tak semangat ke akhir. Pon, karena bek malam Kak Dinto surban nabu. Alhamdulillah. Ebeki ka khodimul majlis. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kare wes seket ya. Oh bekiro sing di anak keler wa, para tepak gle. Aduh, siapa nyaman? Tarmuji ba tar marmuji jamannya. Selokan lemaan Allah lakin kaki macam-macam dina yu ya Allah mata berak ya dia ada mamon kor-kor mata berak pon Kak Dinto si bisa abdina atoraki mudah-mudahan barokah kita berdoa mudah-mudahan barokah yang hadir semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala afi afiyah ma fi dami fi dini wa dunya al akhirah. Allahumma shalli wa sallim fi dini afiyah wa fi jasad barakah fi rizqi tawba qabla al maut. Allahumma lar mukasi hadir ajar Kak Dinto beri umur si barokah rezeki si barokah tak ajat lama dunia akhirat rezeki nak ganti lebih banyak lebih barokah. Lar mukah majlis selawat gesit ini dijadikan majlis jembatan untuk pemuda supaya dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin. Diturunkan rahmat di tempat ini, majlis yang barokah membawa manfaat untuk masyarakat, membawa Amin. Manfaat untuk desa ini, membawa manfaat untuk Indonesia. Amin. Insyaallah hadinia mungkinin saleh jadi balik kulli khair dafi al kulli syar wa ila hadin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kadin toh si bisa betina aturaki salallahu pertanyaan suara mohon beri terhormat rasyid asyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu Muhammad. Allahumma sallallahu